Pengalaman menarik, pakej homestay Mongkos adalah jungle trekking menuju ke sempadan Indonesia, keunikan legenda Batu Kapal Bugis, jungle trekking air terjun Silungkung, malam kebudayaan, pengalaman dalam rumah panjang Bidayuh dan sebagainya. Homestay Mongkos terletak di Kampung Mongkos Serian, lebih kurang 2 jam dari Bandaraya Kuching dan 51 minit dari Bandar Serian. Homestay Kampung Mongkos menawarkan penginapan bermula dari RM120 semalam dan terdapat 11 bilik yang boleh anda tempah. Juga terdapat 2 dom bersaiz kecil untuk 12 orang dan dom bersaiz besar untuk 14 orang dengan tawaran harga RM300 semalam. Anda juga boleh meminta pihak homestay untuk menyediakan sarapan, makan tengah hari dan makan malam dengan cas bermula dari RM25 seorang. Apa yang anda akan lihat semasa aktiviti jungle trekking ke sempadan Indonesia adalah suasana hutan yang tenang. Air sungai kecil berbatu kerikil mengalir sejuk dan bersih. Kebun-kebun orang kampung seperti kebun durian, kebun lada, kebun nanas dan sebagainya. Jika anda bertuah, maka anda akan dibawa di kawasan perkampungan negara Indonesia dan merasai suasana yang akan dikenang sepanjang hayat. Perjalanan lebih kurang 1 jam dari Homestay Mongkos. Legenda Batu Kapal Bugis lebih kurang 20 minit berjalan kaki dari Homestay Mongkos. Di sana, anda akan melihat batu berbentuk kapal di atas bukit yang agak tinggi. Kapal tersebut bertukar menjadi batu akibat daripada anak kapal mengejek batu-batu yang berada di kawasan tersebut. Air terjun Silungkung antara tempat yang harus dilawati bagi yang menginap di Homestay Mongkos. Pengalaman cukup berbeza berhubung dengan alam semula jadi. Suasana yang tenang, bunyi deruan air sepanjang perjalanan. Berjalan kaki dari Homestay Mongkos ke air terjun Silungkung mengambil masa lebih kurang 45 minit hingga 60 minit dengan jarak lebih kurang 8 km. Air terjun Silungkung mempunyai 4 tingkat dan paling terasa dikatakan lebih menarik. Terdapat gua dan anda boleh mendengar bunyi gong sekiranya anda melanggar patang larang di kawasan tersebut. Selain daripada itu, rumah panjang bersebelahan dengan Homestay Mongkos juga mempunyai cerita dan pengalaman yang menarik untuk dirasai pengunjung. Rumah panjang mempunyai 24 pintu dan aktiviti kebudayaan pada sebelah malam merupakan tarian tradisional seperti tarian Langgi Empunjong, Langgi Pingadem, Langgi Kitandang, Langgi Bunga, Aruh dan sebagainya. Setiap tarian mempunyai cerita rakyat yang tersendiri. Malam tersebut, anda juga boleh menikmati makanan tradisional dari masyarakat Bidayuh seperti ayam panso, asam, pangkang dan sebagainya. Sekiranya anda ingin merasai pengalaman damai healing sampai pagi, jauh dari hiruk-pikuk kesibukan bandar, hubungi nombor 0111-609-3883 Encik Wilson untuk maklumat terperinci.